Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode yang akan datang tujuannya di mana saat ketegangan yang terjadi atas kebusukan Dania kali ini telah diketahui belangnya oleh Julian dan terlihat di sini Julian nampaknya sangat murka terhadap Dania sehingga di sini di mana Dania tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara Safira saat itu yang menunjukkan bukti tentunya kejahatan Dania ataupun perselingkuhan Dania bersama Romi, ia terkejut kalau Julian telah mengetahui semuanya ya guys. Nah, disinilah nampaknya membuat terkejutnya Dania sehingga di mana Julian yang sangat murka terhadap Dania. Namun sebelumnya di mana saat itu tentunya di mana kebahagiaan sepertinya akan terjadi terhadap Julian dan juga Safira dan sepertinya sesuai yang diharapkan para emak-emak sejagat raya yang akan kita nanti-nantikan ya guys tentang momongan. Dan di saat itu nampaknya ada acara tersebut yang jelasnya sepertinya mereka sangat happy dengan bakar jagung ataupun itu yang jelasnya saat itu terlihat di mana Safira yang nampaknya ia hendak mual ataupun muntah. Nah, di sanalah sepertinya Julian terkejut melihat Safira takutnya kalau terjadi kenapa-napa karena di sini Safira terlihat sangat mual-mual dan seakan mau tentunya membuang kotoran tersebut yang jelasnya di sini terlihat bahwa Safira sedang hamil muda. Nah, disinilah ya guys sepertinya kebahagiaan akan terjadi terhadap Julian dan juga Safira. Cepat atau lambat mereka akan segera mempunyai momongan. Sementara di adegan lain saat ini di mana Dania yang saat itu sempat bertemu dengan Mona. Nah, sepertinya di sini ya guys ada pembahasan serius tentang rahasia besar. Nah, di sini di mana sempat Dania tidak memperdulikan Mona, seakan-akan menyuruh Mona untuk pergi meninggalkannya. Sehingga di mana Mona nampaknya mengatakan terhadap Dania kalau Dania tidak mau mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh Mona, tentunya pasti akan menyesal. Nah, disinilah membuat Dania sepertinya sangat penasaran apa yang akan dikatakan oleh Mona terhadapnya, guys. Sementara di adegan lain pula saat-saat menegangkan, di mana saat pengendara motor yang terlihat nampaknya ugal-ugalan, ya guys, dan di sini, di mana Romi yang sepertinya akan meminta maaf dan dengan sengaja ia membawa sepuntung bunga ataupun itu yang jelasnya bertanda bahwa dirinya benar-benar meminta maaf terhadap Wulan. Akankah di sini Wulan memaafkan ya guys? Sementara di mana kejahatan Romi nampaknya akan terbalas dengan perlakuannya sendiri sehingga saat itu di mana tentu Wulan yang nampaknya sangat terkejut melihat pengendara motor yang begitu sadisnya. Bahkan sempat di sini Romi pun sempat tertabrak oleh pengendara tersebut sehingga nampaknya kecelakaan maut pun nampaknya tidak terelakkan ya guys, sehingga membuat di sini Tante Wulan sangat khawatir dan sangat terkejut dengan keadaan Romi. Bahkan pelakunya tentunya kabur guys, dan disinilah nampaknya kekhawatiran Tante Wulan yang melihat dengan jelas di hadapannya bahwa Romi nampaknya mengenai musibah
musibah saat ini. Ya, sepertinya hukum karma berlaku ya guys terhadap Om Romi yang pernah dilakukan kejahatan-kejahatan olehnya, justru kali ini ia harus menanggung akibatnya. Dan akankah di sini akan terjadi sesuatu terhadap Om Romi, dan akan pulakah di sini nyawa Om Romi akan terselamatkan guys? Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang, bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Lalu saat ini di mana tentunya kejahatan Dania tentunya akan terungkap oleh Julian ya guys, di saat di mana Dania dan juga Safira sempat berbincang tentang di mana Safira yang menjelaskan tentang kejahatan Dania. Bahkan sempat di sini Safira menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Dania bersama Romi, dan sepertinya ketegangan pun terjadi bagi Dania, seakan-akan Safira telah mengetahui kebusukannya saat ini. Sementara saat itu di mana Julian yang dengan diam-diam ya guys, sepertinya sempat ia melihat adegan-adegan di saat perselingkuhan Tante Wulan terhadap Romi, maksudnya Dania, mohon maaf ya guys. Namun di sini di mana Dania dan juga Safira tidak menyadari itu. Nah, disinilah nampaknya terdengar oleh Julian dan melihat atas kejahatan-kejahatan Dania, sempat di mana Safira ataupun Dania bercekcok saat itu. Nah, disinilah di mana kejahatan Dania pun sepertinya terungkap dengan jelas oleh Julian. Sementara itu Julian yang melihat dan menyaksikan bahkan mendengar pembicaraan Dania dan juga Safira, sehingga ia tidak menduga kalau Dania sejahat itu. Nah, disinilah nampaknya Julian membuka mata hati dan pikirannya bahwa benar tentunya Dania memang orang yang sangat jahat, dan ia pun sangat menyesalinya karena pernah tentunya berhubungan dengan Dania. Namun untuk saat ini ia sangat terima kasih terhadap dirinya bahwa dipertemukan terhadap Safira, orang yang baik dan wanita yang baik yang selalu menyayangi Julian. Untuk Dania nampaknya ia sangat membenci Dania, dan ia pun mengatakan terhadap Dania bahwa tentunya kejahatannya terlihat jelas, dan disinilah nampaknya diketahui atas belangnya Dania. Bahkan Julian pun sempat mengatakan itu guys. Nah, disanalah nampaknya di mana Dania yang sepertinya ia terkejut karena di tempat tersebut dengan tidak sengaja Julian berada di tempat tersebut ini, sehingga Safira pun demikian. Namun apa yang terjadi, disinilah nampaknya kemurkaan Julian pun terjadi terhadap Dania yang tidak akan memaafkan Dania selama-lamanya guys. Nah, disinilah nampaknya keterpurukan Dania yang terbongkar atas kejahatan-kejahatan, dan kali ini Dania tidak bisa mengelak itu ya guys. Oke guys, sepertinya pembahasannya nampak sangat menegangkan dan bercampur menggemaskan tentunya yang akan kita saksikan tentunya yang akan datang. Namun tenang saja, tonton terus ya guys kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.